Assalamualaikum rekan-rekan semua. Perkenalkan saya Didi Saputra mau melaporkan terkait hasil donasi yang terkumpul untuk pembangunan jalan Dukuh Banjaran Desa Penimbun Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen. Dari dana kemarin yang terkumpul alhamdulillah ini sudah dicor, sudah dirapatkan dengan beton itu sekitar 150 meter untuk bentuk dan juga kondisi jalan yang terbaru ini. Mari kita lihat bersama-sama. Ayo. Enggak mau tau. Ini kondisi jalan bisa dilihat bersama. Alhamdulillah sekarang sudah lumayan bagus berkat bantuan para donatur. Saya ucapkan terima kasih untuk para donatur yang telah menyumbang. Alhamdulillah Dukuh Banjaran Desa Penimbun Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen hari ini dan untuk ke depan sudah bisa menikmati jalan yang cukup baik. Ini kondisi jalannya seperti ini, bisa dilihat bersama teman-teman semua. Mudah-mudahan para donatur mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga rezekinya semakin berlimpah, diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keselamatan dunia wal akhirah. Ini kondisi jalan yang belum ditutup dengan tanah. Ini rencananya nanti sementara akan ditutup dengan tanah. Kanan kiri juga ditutup dengan tanah. Kalau nanti ke depan ada dana lagi mungkin akan ditutup full, tapi ini karena memang dana terbatas yang kemarin kita kumpulkan, ini kita buat dua sisi dulu seperti yang kemarin direncanakan. Ini kondisi jalannya seperti ini teman-teman semua. Itu dulu laporan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.